Sebuah bus jurusan Surabaya-Yogyakarta ludes terbakar. Ini terjadi setelah bus terlibat tabrakan dengan sepeda motor. Inilah bus Sugeng Rahayu yang terbakar di Jalan Raya Madiun, Jawa Timur, Sabtu malam. Api yang dengan cepat membesar membuat para penumpang panik dan berhamburan keluar dari dalam bus. Menurut saksi mata, kebakaran berawal saat bus jurusan Surabaya-Yogyakarta ini melaju dari arah timur ke barat. Saat bus yang berusaha mendahului kendaraan di depannya, tiba-tiba dari arah berlawanan melaju sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Keduanya hilang kendali dan tabrakan pun tak terhindarkan. Balapan, kemudian salah satunya itu jatuh, kemudian bis yang saya tumpangi itu tidak bisa ngeles, kemudian langsung keluar api. Pada saat keluar api penumpang gimana, Pak? Penumpang semuanya pada panik, kemudian kondektur suruh turun, semuanya turun. Mungkin kan bis sedang menyalip kendaraan yang ada di depannya, kemudian sepeda motor kemungkinan kaget sehingga mengerem mendadak, akhirnya jatuh. Pengendara sendiri melepas kendaraannya sehingga masuk ke dalam bis dan terjadilah percikan api dan akhirnya membakar seluruh bis. Untuk driver, kondektur dan penumpang berhasil menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban jiwa. Dengan pengendara-kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 2 atau pengendaranya dikabarkan sedang lari, sedang dalam pencarian. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam kecelakaan ini. Sementara setelah 1 jam proses pemadaman, api berhasil dipadamkan. Hendra Seraka Setiawan melaporkan untuk NET.